أشهد أشهد أن لا إله إلا الله الله إلا وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله رضيت رضيت بالله بالله ربا ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبسيدنا وبسيدة محمد محمد نبيا نبيا ورسولا ورسولا ترجم لرضيت saya rela bahwasanya Allah adalah Tuhan saya dan juga Islam dan ada Islam merupakan agama saya dan Nabi Muhammad adalah utusan adalah Nabi saya raditu billahi rabba rob wabil islami dina sayyidina Muhammadin سيدي محمد نبيا ورسولا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وبيطال saya beriman bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya dan kepada malaikat Allah dan juga pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beriman kepada hari akhir. Dan juga kepada qada dan qadar. Yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Yaumil akhir. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Allahumma thabbitu 'ala al-islam, Allahumma thabbitu 'ala al-iman, Allahumma irzuqhu kamal al-ihsan, Allahumma aslih lahu kull shan, Allahumma ahyi wa tawaffahu musliman mu'mina wazidhu imanan wa ihsanan wa islaman fi kulli lamha wa nafas ويجعله من سعداء الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلبه على لا إله إلا الله واجعله من أهل لا إله إلا الله وتوفه على لا إله إلا الله. أحشرنا وياه في زمرتكم ملي أهل لا إله إلا الله وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بنية الاسم المبارك أبو بكر الصديق تم أبو بكر الصديق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله جعل Kau sesatkan kami setelah hidayat yang Engkau berikan kepada kami dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Anugerah. وثبت قلب عبدك فينا فيك الذي أسلم في يومنا هذا على الإيمان وزده إيمانا وإسلاما. Dan berikan ketetapan kekuatan iman kepada saudara kami Fika yang baru saja masuk ke dalam agama Islam ini dan tetapkan di atas iman tersebut dan kuatkan keimanan Islamannya. Wa bi dukhuli dairatil Islam sara akhan bil muslimin alladhina hum akthar min milyarain muslim ala dhahri al-ard. Dan dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia masuk dalam lingkaran Islam, maka dia menjadi saudara kepada setiap Muslim yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya lebih dari 2 miliar. Sarahkan iman Allah kepada kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumina hadza. Dan langsung dia bersaudara dengan setiap Muslim yang telah masuk Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kita. Dan sarahkan li abina Adam alaihi salam wa auladil mu'minin wa man jaa'a ba'dahum minan nabiyyin wal muslimin kulluhum. Dan langsung beliau menjadi saudara dari Nabi Adam
ayah dari semua manusia, dan keturunan-keturunan Nabi Adam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saudaranya sampai akhir zaman. Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kaum mukminin satu sama lain bersaudara. Dan kami menamakannya Abu Bakar As-Siddiq, sebab Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi yang paling kuat keimanan dan keyakinannya. Kala memisir ilmu al-amal la yuradu min al-amal as-salihah illa ziyadat nuril iman wal yakin wal qurb min Allah. Dan disebutkan bahwasanya ilmu itu pun juga sama seperti amalan, harusnya itu tidak diinginkan dengan keamalan dan keilmuan tersebut, melainkan hanya mencari ridha-Nya Allah, bukan buat hal yang lain. Dan tujuan daripada ilmu dan amal adalah perantara untuk sampai kepada khusyuk kepada Allah, dan juga tunduk dan patuh kepada Allah, agar seorang hamba bisa makin dekat kepada Allah. Ta'awudzu billahi min 'indi la yanfa'u 'amal la yuqbal. Sehingga itu di dalam doa Nabawiyah dan doanya para ulama, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak manfaat dan amalan yang tidak diterima. Ya, mubarak. Baca Al-Quran.